Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat teks berguncang di CapCut. Contohnya itu seperti ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama, kita klik proyek baru, pilih stok video. Di sini ada latar warna hitam, klik saja. Langkah selanjutnya, tambahkan teks. Di sini, saya kasih contoh tulisan guncang-guncang. Kita coba perlebar dengan menggunakan kedua jari. Bisa dilihat untuk durasinya cuma 3 detik saja. Kalau kalian mau lebih lama, tinggal seret aja. Next, kita geser dulu tendennya. Lalu klik keyframe. Setelah itu pilih gaya. Ganti warna sesuai yang kita inginkan. Bebas. Lakukan seperti tadi sampai dirasa cukup. Setelah selesai, pilih export. Lalu kita kembali lagi. Pilih proyek baru. Masukkan video hasil export yang tadi. Pilih effect. Effect video. Pilih dasar. Kita scroll aja ke bawah. Cari yang namanya guncang. Nah, di sini kita coba lihat hasilnya. Langkah terakhir, kita export lagi. Cukup sekian video pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Nah, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.